ini Cicicia punya rekomendasi rumah di Gading Serpong yang bersebelahan dengan lapangan golf. Jadi kawasannya super favorit dan rumahnya sudah renovasi. Ruangannya gede-gede banget nih guys. Back to my YouTube channel, Cia Agent Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Kali ini Cicicia ada di cluster Krisokola Gading Serpong di kawasan PHG. Salah satu kawasan favorit di area Summarecon Gading Serpong karena tetanggaan langsung dengan lapangan golf hingga suhu di sini itu katanya lebih sejuk, lebih nyaman. Dan rumah ini cakep banget nih guys, karena sudah direnovasi semi furnish, jadi siap masuk banget. Nah, untuk area depannya, rumahnya ini sudah ada carport untuk satu mobil dan garasi dalam satu mobil. Yang menarik nih, di rumah ini bagian depannya sudah disiapkan jalur untuk motor atau sepeda, atau kalau ada yang naik kursi roda, ini sudah friendly banget nih guys. Dan untuk sisi depannya juga sudah ada satu area teras buat duduk-duduk santai sambil nikmatin pemandangan yang cantik di depan rumahnya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya guys. Untuk pintu utamanya ini sudah pakai model double door, jadi super mewah kan guys. Begitu masuk, ini areanya asik banget nih guys. Di sini ada satu ruangan foyer untuk membatasi dengan area keluarga. Dan ini lantainya sudah diganti ya guys dengan ukuran yang besar-besar 80x10 dan sudah didesain dengan list-list border yang cantik. Begitu masuk dari area ruang foyer, ruang tamu ini, kita masuk ke dalam. Dan ini sudah renovasi full. Untuk sisi sebelah kanan saya ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Kita masuk dulu ke dalam ya guys. Tidur bawahnya ini friendly banget nih guys, karena ukurannya cukup lumayan besar. Kalau mau taruh tempat tidur, ini masih cukup banget untuk wardrobe. Dan bukaan jendelanya juga besar banget menghadap ke area taman di depan rumah. Bersebelahan dengan kamar tidur bawah ini ada satu kamar tidur yang menurut saya cocok banget kalau ada orang tua yang tinggal bersama, karena kamar mandinya ini lantainya rata dengan lantai yang berada di area depannya, jadi nggak ada undakan tangganya. Tuh, langsung kan plong tanpa sekat, karena rumah ini sudah direnov hampir full sampai ke area belakangnya. Jadi sebenarnya batas rumah standarnya itu sampai sini doang nih guys. Jadi area ini harusnya cuman dining dan living yang menyatu. Tapi lihat deh, ini jadi gede banget. Ini dapat buat taruh meja makan yang ukurannya sampai 8 seater. Ini kursinya tuh gede-gede banget loh. Ada chandelier di bagian atasnya. Dan sudah dibuka di sisi depan dari area meja makan ini. Masih muat banget buat island. Dan ini baru dapur bersihnya segede ini nih guys. Bentuknya letter L. Dan ini belum apa-apa loh guys. Masih ada area dapur kotornya. Jadi sebenarnya di area ini adalah area garasi dalam. Tapi sebagian dari garasi dalam ini sudah direnov. Sudah dibuat area dapur kotor. Lengkap dengan kitchen set. Dan ini nih gede banget, yang suka masak ini jamin suka deh. Dan masih ada sedikit area buat simpen-simpen barang. Dan untuk semua furnish yang menempel ini semuanya ditinggal. Dan desainnya ini sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau pagi-pagi ini bisa asik nih kita breakfast di area islandnya. Kalau mau makan malam yang lebih resmi, nah kita baru ke area meja makan yang besar ini nih guys. Dan area dining dan livingnya sudah didesain plong tanpa sekat. Dan sisi bagian belakangnya ini dimanfaatkan untuk area ruang keluarga. Asik dan nyaman seperti ini nih guys, gede banget nih.
Walaupun ukuran rumahnya hanya 10x20, tapi ini vibe-nya seperti rumah lebar 12 atau rumah lebar 15. Saking lebarnya nih, ini masih muat buat taruh kursi pijit, tapi ini nggak include ya. Nah, menariknya area rumah yang satu ini, belakangnya ini tidak langsung menempel dengan rumah lain. Jadi walaupun bagian belakangnya ini hanya disisain sedikit, hanya sekitar 1 meter aja. Tapi di bagian belakang ini masih ada satu bukaan, ada hawa dari bagian belakangnya karena nggak langsung berbatasan dengan rumah orang. Dan bagian sisi atasnya sudah ditutup dengan kawat nyamuk sehingga matahari, sirkulasi udaranya tetap bagus. Dan apalagi bagian belakangnya itu banyak pohonnya, jadi nyaman banget nih guys. Asik kan kalau punya rumah yang sudah direnovasi langsung seperti ini, gak usah renov-renov lagi. Yuk sekarang kita pasti penasaran dong seperti apa lantai 2-nya. Kalau di lantai 1 sudah ada 1 kamar tidur, untuk area lantai 2 ada 4 kamar tidur. Dan mengikuti area lantai 1 yang sudah direnov, modifikasi perluasan bangunan, ini juga sudah dimundurin ke area belakang nih guys. Kita masuk dulu ke kamar anak yang pertama. Nih, untuk kamar anaknya luas banget nih. Dapat wardrobe segede ini di kamar anak, guys. Dan yang menarik untuk kamar anak ini di tengah-tengahnya karena dia bersebelahan dengan kamar anak yang satu lagi. So, dibuat satu kamar mandi connecting seperti ini seakan-akan ada kamar mandi dalamnya. Kamar anak yang ini sebelahannya dengan kamar anak yang kedua nih guys. Ini ukurannya lebih luas lagi dari kamar yang pertama. Ini dapat tempat tidur dengan ukuran sekitar 160. Masih ada wardrobe yang juga full sampai atas 4 pintu. Dan asik nih view-nya nih guys. Dari sini nih kita bisa lihat nih. Kalau sebenarnya rumah ini belakangnya tuh karena nggak nempel sama rumah orang lain, jadi ada pohon-pohon besar yang menambah kerindangan dan kesejukan untuk rumah ini. Bisa dinikmatin dari rumah ini. Dan untuk lantai kamarnya sudah diganti dengan lantai kayu. Di area lantai 2 ini nggak cuma ada kamar loh guys. Ini ada satu akses yang tadi dari area dapur yang di bawah di lantai 1, ini ada satu tangga servis. Jadi untuk ART atau pegawai yang lainnya, mereka bisa masuk ke area lantai 2 ini tanpa harus melewati bagian utama dari rumahnya. Nah, seperti ini nih, tangganya juga proper banget. Dan dari sini juga ada akses menuju ke kamar ART, kamar mandi ART, dan ruang cuci jemur di bagian atasnya nih guys. Banyaknya nih kamar anaknya, kalau perlunya cuma 2 kamar anak. Untuk kamar anak yang ketiga ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang karaoke seperti ini nih guys. Tapi maafin ya, karena owner persiapan untuk pindah, jadi ada beberapa barang-barang owner. Tapi ini dikasih kursi sofa yang gede-gede seperti ini aja, ini space-nya masih jauh banget. Dan asiknya nih, kamar karaoke ini sudah ada kamar mandi dalamnya juga guys. Lantai 2 ini sebenarnya juga masih ada space yang cukup luas. Ini mau dijadikan private living room atau ruang kerja, ruang belajar, ini masih muat banget nih guys. Dan dari sini kita masuk ke kamar utama ya. Kalau mau nonton drakor, nonton Netflix, asik banget nih, bisa selonjoran di sini. Jaraknya masih jauh banget loh ke area meja TV-nya. Dan sisi sebelah depannya ini bahkan masih muat untuk ruang kerja. Gak sampai ini aja loh guys, kamar ini saking gedenya bisa dibuat satu kayak dinding pemisah ya untuk area walk-in closet pribadinya. Mari kita lihat. Sebanyak ini nih lemarinya, ada berapa pintu ya? 1, 2, 3, 4, 6, wah banyak banget, 10 lebih nih guys. Sampai bagian atas, full sampai ke atas. Dan ini modelnya juga keren banget dah.
ditutup dengan kaca-kaca seperti ini, dan juga sudah ada akses langsung ke kamar mandi dalamnya. Ini kacanya gede banget nih guys. Mau ngaca, mau dandan, mau hias, dan karena sudah disiapkan juga lampu tembak. Kalau ngaca di sini nih dandan nih, aduh ini gampang banget ya kelihatan semua. Sudah ada bagian klosetnya juga, ada lemari buat penyimpanannya, dan sudah ada area shower yang sudah dibuat juga dengan dinding terpisah. Asik banget kan guys kalau tinggal di sini. Aduh, gak usah capek-capek renov lagi. Jarang banget loh ada rumah di PHG yang renovnya seniat ini. Karena ruangannya jadi luas-luas banget. Buat kamu yang penasaran dengan unit rumah ini, harganya juga sangat menarik banget. Gak sampai 6 M-an loh guys. Buat kamu yang penasaran, langsung survei aja deh dengan Cici Cia di nomor WhatsApp berikut ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!